anak muda nyo hana muda goya agama gejok ba anak muda nang gerwa gepulang ba anak dara. Bismillahirrahmanirrahim. Kebarno nang lagi ulur me anak muda lagi duro gede lanjo benang ngrola ingu. Aku tidak butuh semua warga Indonesia. Yang aku butuh hanya 10 pemuda. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan ini dunia. Nyen, semangat pemuda. Menyedih Indonesia, na sumpah pemuda. Sumpah bohong ini juga. Buk ketumpah, buk bangai. Dia mau sumpah, kajian bangunnya, nak ujar tahu ini. Buk ketumpahnya, jangan buk. Anak itu gak, dipegah sumpah pemuda, putra sumpahnya anak gerda bejal. Anak mudanya, anak muda goya. Agama gejok ba anak muda, nanggero wa gepulang ba anak darah. Anisahu imanul bilan. Anak inang, nyan, tiang nanggero. Anisahu imanul bilan. Manya urnina, rusak, kami ikam le kamu yang nanggrau insyaallah ha marwahna kami ane ini yang berena dengan kamu deh sabok-sabok karang karang-karang buru momlah di biar modumbo dan ini lagi generasi lebihnya insyaallah dirumpuk leilam hirun takalan perjalanan dunia orang yang kalen olinya khawatirna yang janggal sejanggal-janggalnya makanya urun-urun pemuda-pemuda yang di desa Sungai Pauh khususnya bantung pemuda Sungai Pauh yang terlibat di malamnya mantu para pendukesi lihat dan nonton dengan mata masukkan dalam hati sebenarnya kita sedang menghadapi siapa kok bisa orang yang menyeandai kata kejadian-kejadian yang brutal lagi bantuan terjadi barau berlanjut nyodoku benepiki na urir yang mudah-mudah bantuan terjadinya ikut nanem ikut na keluarga maka inilah cara mereka untuk menghentikan Islam yang termasuk cara udah dibilang ya anak muda maka tas batik ulu bahu. Banyak orang muslim, hati orang Islam kurangnya dalam genggaman musuh Islam. Tidak hanya bangkit, hanya pemuda, hanya soprotek. Kenapa? Karena tak punya kuasa. Bahkan hanya kuasa, karena dendam sudah membara dalam jiwa ini. Pernyata itu pergi lebih terdorong. Ngelagi pergi-pergi yang tidak pergi. Takui juga boleh ada terjadinya. Terlihatkan pesalah-pesalah, memang tidak ada ya. Ibu dawa Tuhan dengan Tuhan lapan olehnya dipukul Tuhan lapan dengan turun ibu turun ibu pakai dengan dua pemuda leh kedua pemuda ya tentu kau mau kepada aku mau kepada kami kau boleh kau menurunin ayah nelayan ibu bantah nanam kau ada olehnya dipukul tak kau jadi pukul tak kau jadi putra yang tukang pukul ke manusia tukang pukul syaitan dengan kode etik ada nafsu di dalam yang bukan olah iblis boleh diolah yang diperintah nafsu yang diberi masukan le setan bak nafsu diperintahkan jiwa manusia anggota yang lain diperintahkan jiwa getanyo tubuh getanyo untuk mengakui pentingnya dunia menyanyo kana yang kabeh inapi langsung wanti-wanti hukum dunia raksu kulit hati-hati mencintai dunia sepenuh hati maka sangat sukar hati manusia untuk menerima kebenaran dasar kejahatan mulainya daripada cinta dunia hantalah Nabi yang akan dipegang hukum dunia raksu kulit hati-hati mencintai dunia adalah modal utama untuk terjadinya kejahatan dan nyolanya makanya tanyonyo kagelanti di Allah Ta'ala jeng ke khalifah geyo jaga adonya kan geyo jo bedo tanyo dengan dunia mani ketanyo kasrakah dengan dunia
Allah lebih gambaran yang ada dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang anju lagi anju. Anju, anju rata. Anju harapan. Kamu jahit hijak lahur gelau darah di azak rumah tanya. Mati ilmu. Oleh yang kan kamu cek bergempa. Berlahan rumah-rumah. Berkadah kampung-kampung. Hanya mencik bentuk gunung. Ibu perempu yang lain dalam. Untuk dia tahu kampung. Kan lagi nyok di kampung ini. Daharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancurnya. Artinya rusaknya bumi. Mulai dari laut sampai ke udara. Oleh sebab bima kasabat aydin nas. Artinya dengan sebab ulah usaha serakahnya manusia yang ada dalam dunia. Kenapa bisa serakah? Karena mencintai dunia. Urian buat di hawa gedungnya. Kebetulan hawa nafsu. Sayyidina Ali menyebutkan. Itu bakul hawa yang sudu na anilha. Mengikuti hawa nafsu. Sukar bagimu untuk menerima nasihat. Dan yang menang. Yang menang. Tanya tak bersendat hun. Yang hai. Menyakitanya kata bersendat hawa nafsu. Tak bersendat hun. Arti. Hun nafsu. Nyen kurang kali dungku yang pegah termasuk lakodro di pegah hantar betih. Menyapit gebantah kamdawa. Untuk putruk hon mata. Nah kejap beda tanya wakudah biasa dengan awliya Allah. Menya awliya Allah dari hati keluar ke mata. Menya manusia biasa dari mata turun ke hati. Nah kejap hantar dengan ditahi. Si urau nak tanya warna 17 macam. Malam tentang pikiran terlalu. Dari mata turunnya ke hati. Yang ditanya, punya awliya kan mana? Dari hati menuju mata. Puatra yang dipilih lihat, yang ke, yang di dalam di mata. Yang di awliya Allah. Yang lain daripadanya. Mereka buta daripada. Buta matanya, lupa hatinya untuk melihat perkara dunia yang sempurna. Kafir gejuk dunia ya Allah. Geyo daya kita nyoba kafir. Artinya melihat ya Allah. Gemu memang buat kafirnya. Tapi ini kafir tanya Islam, tanya beriman. Mereka ingkar. Bahkan haik tak terima Islam. Padahal kita nyoba umat Islam. Nyoba ilai kamu. Muslimkah kita ataupun bukan? Muslim. Berimankah kita ataupun tidak? Beriman. Menyedutannya orang beriman. Menyedutannya orang Islam. Kenapa kamu merasa tak nyaman dengan aturan Islam? Ini pertanyaan. Tanya orang Islam. Tanya orang iman. Tanya umat Nabi Muhammad. Tujuh Nabi Adam. Kalau memang benar seperti demikian, kenapa kamu tak mau paham dengan aturan Allah yang telah menciptakan Allah wa malaikatahu yusalluna.